The Hotel episode 12. Di episode kali ini, Raisa masih terbayang-bayang di benak fikirannya tentang semua kata-kata Tengku Adam di majlis malam tadi. Sungguh, Raisa menjadi terfikir-fikir memandangkan Tengku Adam berjanji yang dia tetap akan mencari siapa pembunuh adiknya Tengku Arif. Raisa duduk di mejanya berfikir, buku notanya ditulis. Dia tidak akan membiarkan rahsia pembunuhannya diketahui umum. Nama Tengku Adam ditulis di bukunya. Kemudian, kata-kata maminya Maya pula tengiang-ngiang di telinganya. Dia cakap dekat I, dia dah hired PI untuk siasat kematian adik dia, Tengku Arif. And he told me he found out something suspicious about Sean. Mengingatkan ayat itu, Raisa mula menulis nama mami. Namun, tiba-tiba, dia teringatkan kata-kata Sean. Awak plan lah apa awak nak plan, janji. Awak jangan bunuh mama awak. Masih lagi dia ingat kata-kata Sean. Pen dicapai. Nama mami dipadam. Diletakkan dengan nama Maya. Raisa mula tersenyum melihat list nama terbaru yang akan disingkirkannya. Macam ni, barulah betul. Jangan lupa saksikan malam ini.